Biar seribu kali dan ucapkan, takkan goyah, oh kebenaran. Yeah! Borak Selebriti Sinar bersama dengan saya, Falik. Dan juga minggu ini kita bersama dengan abang asmara kita, Dato' Fazli Yaakob. Alright, Tok. 1995. Ketika itu baru berusia 17 tahun. Betul, Tok, eh? Betul. Okey. Masa itu, Datuk dah pun bergelar sebagai seorang penyanyi. Jadi, kita nak tahu, Tok, macam mana boleh terdetik ataupun terdoronglah yang Datuk ni nak jadi seorang penyanyi ketika itu. Sebab kalau kita tengok background family Datuk bukan berasal dari keluarga seni, kan, Tok, kan? Betul. Dia sebenarnya dunia nyanyian saya bermula secara tak sengaja juga sebab saya memasuki audition untuk Asia Bagus pada ketika itu. Jadi masa itu tingkatan 4, 1994 ada audition Asia Bagus dan saya pergi. Daripada audition Asia Bagus tu kemudian saya masuk pertandingan Talent Time bersama dengan grup saya. Salah seorang penyanyi ni adalah Damien V.E. Oh, okay. Kita masuk, saya, Damien, satu kumpulan dan kita menang pertandingan talenta tersebut. Kita juara. Tok, perjalanan nak masuk audition tu, dia didorong oleh siapa tu? Siapa yang macam, Fazli, kau try lah masuk audition ni. Ataupun Fazli, suara kau sedap masuk pertandingan menyanyi. Siapa tu? Saja suka-suka je sebab saya dicabar oleh kawan-kawan. Masa tu saya sekolah di St. John's Rupiah Nenas. Kawan saya kata, masa tu syarikat Pony Canyon, saya ingat lagi dekat belakang Rupiah Nenas. Saya kata, bro, ada audition Asia Bagus. Saya kata, Asia Bagus apa benda? Saya kata, masuk je lah. Kau dah menang Talent Time, masuk ke Asia Bagus, mungkin kau boleh masuk lebih jauh. Jadi saya jalan sikit je di belakang sekolah tu, sampai ke Pony Canyon, buat audition, nyanyi lagu tu. Saya ingat saya nyanyi lagu Ayai Elusi. Jadi saya nyanyi tu, saya main keyboard sikit dan orang Pony Canyon tu cakap, okey lah, boleh nyanyi, boleh main muzik, nanti kita akan call. Tapi tak call pun lepas tu. Dikabarkan pada tahun 2012 semasa dinobatkan sebagai juara Masterchef Selebriti ketika tu, Tok, Datuk tak minat memasak tu, betul tu eh? Betul, sebab saya punya dunia masakan tu tidak pernah terfikir langsung sebab memanglah ibu saya seorang guru masak, ayah saya pernah ada gerai mi goreng Alustar Kedah dan nenek saya menjual kuih-kuih Melayu. Tapi saya memang cuba sebelum-belum ini tidak masak. Saya tak suka masak. Tapi Tok, kenapa Datuk join Masterchef tu, Tok? Itu ceritanya tu. Tak tahu sebenarnya. Saya join Masterchef tak sengaja. Sebab saya dah menjadi guru motivasi untuk Akademi Fantasia bertahun-tahun daripada Akademi Fantasia 4 sampai AF9 tak salah saya. Dan tiba-tiba saya jadi guru motivasi untuk program Raja Lawak, kalau masih ingat lah masa tu. Masa tu Nafin tak salah saya. Jadi apa yang berlaku lepas tu, saya dapat kontrak Masterchef dan dia tulis masa tu title saya adalah Motivator. Jadi title motivator tu saya tengok Masterchef, saya mati-mati ingat saya sebagai motivator juga. Macam Akademi Fantasia. Bagi talk lah. Jadi bila saya sign tu, saya tak tahu yang itu pertandingan. Sampailah tak selesai seminggu ke dua minggu sebelum tu, saya dapat call untuk buat iklan. Kata Fazli, boleh tembak roti canai? Saya kata boleh lah, sikit-sikit tembak roti canai. Saya kata kenapa nak tembak roti canai ni kan? Saya kata boleh tak saya dapat list-list peserta? Jadi producer saya masa tu cakap, oh tak boleh, list peserta you tak, kita tak boleh tahu, masih PNC. Saya kata kenapa nak PNC, peliknya. So saya kata, saya bising lah, saya cakap ke belakang production. Saya kata, you guys nak saya buat kerja kan? Saya kenalah tahu siapa peserta-pesertanya. Lepas tu Fazli, I rasa you salah faham ni. Saya kata, apa yang salah fahamnya? Jadi saya, jadi saya call isteri saya, adik tengokkan punya kontrak sekejap. Kontrak mana bang? Kontrak Masterchef. Saya tengok muka surat 4. Saya buka surat 4. Okey adik, bacakan. Okey, Ahmad Fazli Yaakob berbabla seorang motivator di dalam Masterchef sebagai peserta. Ah pula. Allahu Akbar, aku dah sign kontrak dia. Masa tu, Allah, saya seram sejuk lah sebab dah sign tau. Tahu lah, kita dah sign, mana boleh tarik diri. Betul. Jadi saya gagahkan jugalah untuk bertanding. Minggu pertama macam nak mati rasa sebab jumpa dengan Chef Joe yang janggut lebat tu kan. Saya macam, aku dah tak suka masak, aku nak masuk dengan masak. Apa hal ni? Aku masuk sebab aku nak jadi motivator sebenarnya. Itulah perubahan yang Allah dah aturkan. Yelah tu, dalam tak sengaja tu, jadi juara terus tu eh.
Allahu Akbar. Itulah pencaturan Allah tu, kita lebih tahu, I mean, dia lebih tahu di segala-galanya kan. Selepas daripada program Masterchef tu, Datuk terus ambil jurusan kulinari itu eh? Ya betul. Selepas Masterchef saya dapat offer untuk pergi ke Le Cordon Bleu di Paris. Jadi saya sambung belajar ulang-alik selama 3 tahun di France. Jadi saya ambil diploma dia, saya ambil master saya, lepas tu saya belajar pasal kek segalanya lah. Sampai saya jadi guru sambilan di Paris. Dari tak minat jadi juara, ambil kos kulinari dan sekarang sebagai kejaya tu, sebagai chef tu eh. Itulah orang cakap rezeki tu eh. Okey. Apa agaknya antara momen yang betul-betul buat Datuk down dan macam mana Datuk boleh handle situasi itu ketika itu tu? Baik, momen yang buat saya down adalah satu momen yang saya masih tak boleh handle sampai sekarang. Apa? Saya takkan mampu handle selagi saya ada hayat. Iaitu hari dan saatnya ketika ayah saya meninggal dunia. Ayah saya meninggal dunia dalam keadaan saya tengah sibuk nak bina restoran, tengah sibuk dengan menu-menu baru, tengah sibuk dengan album baru dan saya punya pengajian saya, saya buat saya punya doctorate saya. Ayah saya meninggal tiba-tiba juga, memang dia sakit sekejap dan meninggal tanpa tinggal wasiat dan sebagainya. Jadi segala yang saya aturkan, saya punya hosting job, lakonan, menyanyi, memasak, restoran, semuanya terbenti tiba-tiba. Sebab saya terpaksa uruskan ayah saya dan juga segala perkara-perkara yang kena-mengena dengan ayah saya serta keluarga. Dan saya bukan hanya menjadi Abang Long, tapi saya juga menjadi ayah dalam keluarga saya. Jadi momen itu, momen yang sedih dan tidak akan dapat saya perbaiki. Namun saya terpaksa move on lah, walaupun boleh move on tu, tapi tidak move on sepenuhnya sebab tak tahulah, mungkin Allah dah atur elok kan. Walaupun saya sedih dengan pemergian ayah, tapi tahun pemergian ayah saya itu adalah tahun paling penting saya sebagai insan seni dalam bidang kulineri. Sebab Falik bayangkan, tahun yang sama ayah saya meninggal, saya menang buku resipi terbaik dunia mewakili Malaysia. Saya menang 27 anugerah dalam MIGF iaitu pertandingan masakan. Saya menang chef selebriti paling popular. Saya menang alumni paling berjaya di Paris. Dan anugerah-anugerah lain. Jadi saya collect dalam 73 anugerah. Wow. Dalam setahun ayah saya meninggal. Jadi pencaturan emosi tu sangat rumit. Saya masih sedih di bawah ini, tapi Allah bagi saya kemenangan demi kemenangan. Tapi kesedihan itu tetap tidak hilang. Jadi akhirnya saya bawa segala piala-piala saya ni pergi ke pusara ayah saya pada pukul 12:30 malam masuk kubur. Bayangkan. Saya susun dekat kubur ayah saya. Saya menangis dekat kubur tu. Saya cakap, "Bapak, walaupun bapak tak ada tapi saya dah menang segala anugerah ni. Kan indah kalau bapak ada sempat tengok." Macam itulah. Yalah, faham tu. Okey, jadi apa yang saya baca di IG Datuk dan juga seperti Datuk katakan sewaktu di sidang media GV Rabu lepas, Datuk join GV ni the one and only reason sebab anak bongsu Datuk. Tok, kalau boleh cerita Datuk dengan lebih lanjut kenapa tu? Sebenarnya begini, saya memang sentiasa ragu-ragu untuk join GV masa dan juga saya segan untuk berada di atas pentas kembali dalam usia yang 43 tahun ni. Tapi satu ketika tu, masa saya masih 50-50 nak join GV atau tidak, di tikar semayang tu, anak saya yang kecil, Ellie, akan solat sebelah saya biasanya. Bukan solat, dia akan baring di sebelah saya ketika saya solat. Lepas solat tu, dia tengah tengok phone dia, dia tengok gambar ataupun music video Asmara ini tau. Lepas tu dia tengok saya, dia kata, "Dida, are you a singer? You penyanyi ke?" Kata, "Kenapa?" Tanya. Kata, "Sebab," dia kata, "adik tengok Dida dukung abang. Abang-abang ni pernah saya dukung tau atas pentas selalu lah." Lepas tu saya kata, "Kenapa?" Dia tanya saya, "Dida, adik punya turn bila? Bila Dida nak dukung adik atas pentas? Bila Dida boleh nyanyi dengan adik?" So saya sedih sendiri sebab saya baru sedar bahawa anak bongsu saya tak pernah tengok saya sebagai penyanyi dan tak pernah tahu bahawa saya penyanyi. Jadi saya dah tekad, saya tak nak orang jumpa dia one day bagi tahu, "Eh, bapak kau dulu penyanyi tau." Saya nak dia yang cerita dekat orang. Bapak saya dulu penyanyi. Bapak saya penyanyi. Jadi saya nak informasi dan juga memori tu ada dalam otak dia. Sebab tu yang saya terima untuk masuk GV8. Okey tu, dendanya mudah disebabkan Datuk lahir di Seremban Negeri Sembilan. Datuk pun katanya suka makan makanan Negeri Sembilan. Okey tu, macam ni tu ceritanya.
Dato kena nyanyikan lagu asmara ini, tapi tu ditukar liriknya dalam dialek Negeri Sembilan. Contoh, kalau saya Dan, kalau awak Ekau. Silakan tu. Okey. Tiado dan dugo, tiado dan pinto, semuanya berlalu. Sebegitu saja dan kini dan disiksa. Dalam api ini sungguh ese, telah mengerti asmara ini yang hanyutkan kita. Asmara ini yang hanyutkan ese. Biar seribu kali dan ucapkan, takkan goyah, oh kebenaran.